banyak-banyak benda yang saya belajar. Ada satu benda yang sangat saya tertarik, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, mengenai apa benda perkara yang amal perbuatan yang disukai Allah Subhanahu Taala. Yang pertama ialah solat pada awal waktu. Nombor dua, berbakti kepada orang tua dan berjihad kepada ya Allah. Jadi bila lepas sekolah, saya mulalah pasang azam lebih kuat untuk menghantar ibu bapa saya pergi ke Tanah Suci. Dan lepas tu, alhamdulillah, tahun 2016 impian saya tercapai. Dan alhamdulillah, rezeki lebih bukan setakat mak ayah saya. Saya sendiri dengan adik-adik perempuan saya seorang pun dapat juga pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Walaupun pada mulanya saya risau sebenarnya nak pergi ke Tanah Suci ni, sebab saya masa tu saya adalah antara orang yang suka baca mastika kan. Kita tahu kita bukan orang baik, risau macam-macam benda lah jadi dekat Tanah Suci nanti tak nampak Kaabah. Dan bila je dah sampai ke Tanah Suci, memang ada macam-macam dugaan sebenarnya. Yalah, bukan senang nak sampai ke tempat yang berkat ni lah. Itu dugaan untuk kita. Dan alhamdulillah, selesai dia ziarah di Madinah, kami pun mula bergerak ke Tanah Suci Mekah. Saya mula-mula dulu ingatkan Mekah Madinah ni lebih kurang macam Ipoh pergi KL lah, dalam 100 km lebih je kan. Rupanya hampir 500 km lebih. Masa tu saya baru rasa, oh, istimewanya insan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau fikirkan balik, 500 km tu agak jauh lah pada zaman itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, untuk berhijrah ke Madinah mengikut sejarahnya. Jadi bukanlah calon-calon orang yang boleh buat pengorbanan yang macam tu. Dan bila kami sampai di Mekah, bila nampak Kaabah depan mata, sama pula dengan ibu bapa saya, orang yang paling berharga dalam hidup saya. Memang susah nak digambarkan lah perasaan kan. Dan saya rasa yang satu yang ajaib lah di Mekah dan Madinah ni ialah kita sentiasa ada rasa untuk beramal ibadat. Tak banyak fikir benda-benda lain lah. Dan di Tanah Suci ni, ibadat solat tu macam satu pesta lah. Bila je masuk waktu solat, kedai-kedai semua ditutup, perniagaan semua ditutup, kita terus semua ramai-ramai jemaah. Saya lah tak akan jumpa di Malaysia, memang tak ada lah. Hanya ada di Tanah Suci. Bila saya balik ke Malaysia, yang ada kawan-kawan saya cakap, saya ni anak yang baik, boleh bawa mak abah ke Mekah. Tapi bagi saya sebenarnya benda tu sikit sangat lah kalau dibandingkan dengan pengorbanan apa yang dilalui oleh bapa kita untuk membesarkan kita. Saya sebenarnya pun kalau ikutkan, saya tak nak berkongsi cerita ni sebab ini amal ibadat, sepatutnya dirahsiakan. Tapi mungkin dalam zaman yang pengaruh yang bukan-bukan, saya rasa mungkin ada baiknya saya berkongsi untuk jadi buah fikiran lah, terutama kepada anak-anak muda. Bolehlah pegang satu benda, kalau gunanya tak ada, kita buat azam satu hari kita nak hantar mak ayah kita pergi ke Tanah Suci. Sebab impian ini kalau tercapai, bukan saja dia ini sebagai satu hijrah fizikal lah, tapi juga akan menukar pemikiran dan spiritual kita ke arah jalan yang lebih diridai Allah. Walau macam mana kita lari ke, terpesong ke, insyaAllah akan balik ke jalan yang sebenarnya. Saya berdoa supaya lepas ni ada rezeki lebih, mungkin insyaAllah boleh hantar mak abah saya untuk menunaikan haji pula. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.